Hai guys, jumpa lagi dengan Gembro Vlog. Kali ini Gembro Vlog bikin masakan yang simple, yang langsung bisa dimakan ya. Pokoknya 10 menit langsung bisa disantap. Kali ini bikin ayam oseng bawang bombay yang nikmat sekali. Jadi untuk kalian yang pengen tahu gimana caranya, simak saja dan stay tune di channel YouTube aku, Gembrot Vlog. Dan ini guys, bahan-bahannya ada 3 siung bawang putih, 1 cabe saja karena mereka tidak suka cabe. Ada bawang bombay, ada Royco, ada sedikit garam, sedikit kecap manis, dan sedikit arak masak ya guys. Tentu saja bahan utamanya adalah ayam. Oke guys, selalu stay tune. Nah guys, kita sisihkan ayamnya dulu dan kita menguris bawang bombaynya. Bawang bombaynya dulu diiris tipis-tipis ya guys, seperti itu, diiris dulu guys. Setelah itu kita iris bawang putihnya dulu. Maaf suaranya berisik ya, karena memang sini banyak orang aktivitas, jadi ya agak berisik guys. Kita cacah seperti itu, dan ini cabenya cuma 1. Nah, kita iris kecil-kecil aja. Oke guys, setelah itu kita persiapkan untuk memasaknya guys. Dan kita persiapkan untuk memasaknya ya guys. Kita panaskan wajannya dulu. Kita sudah persiapkan bahan-bahannya. Dan kita kasih sedikit minyak goreng, dan tidak lupa kita nanti kasih sedikit arak masak. Itu arak masak dibuat dari bahannya padi ya guys ya, kalau nggak salah. Kita masukkan minyaknya. Sekarang kita oseng dulu. Persiapan mengoseng ayamnya biar kering ya. Biar kering, kita oseng dulu guys. Biar tambah gurih, kita masukkan. Thank you.
nuggets. Setelah kering seperti ini, kita angkat ayamnya. Tidak usah mencuci wajannya ya guys, langsung aja buat goreng bumbu-bumbunya. Nah guys, kita kasih sedikit minyak ya, dan kita oseng dulu bumbu-bumbunya, bawang putih dan cabai. Kita goreng, kita oseng sampai harum ya. Setelah itu dimasukkan bawang bombaynya, dioseng sampai harum juga. Pokoknya sampai harum ya guys. Setelah itu kita masukkan sedikit arak masak. Kita oseng-oseng sampai agak layu ya guys. Dan kita masukkan mie ayamnya. Kita oseng lagi sampai tercampur rata ya guys. Oke guys, kita kasih sedikit kecap manis biar manis seperti saya dan warnanya juga cantik itu guys. Dan kita kasih sedikit cuka biar rasanya agak asem-asem kayak gitu ya. Pokoknya sedikit manis, sedikit asam. Tapi nggak begitu asam kok. Kita aduk biar rata. Nah guys, kita kasih sedikit Royco penyedap rasa. Aku adanya Royco ya, jadi aku kasih Royco aja, tidak masalah, soalnya ayam ya guys ya. Dan sedikit tak kita tambah lagi biar enak gurih. Kita aduk lagi guys. Setelah itu kita tutup dulu. Setelah 5 menit kita angkat guys. Dah, ini dia, kita aduk-aduk lagi biar tercampur. Pokoknya pasti nikmat. Anak-anaknya si bos pada suka semua ya guys. Apalagi saya osengin ayam oseng bawang bombay ini, seneng. Kita lihat nanti gimana, habis apa enggak. Haha.
Nah guys, ini sudah agak nyemek ya, jadi kuahnya agak berkurang. Kita bisa angkat dan bisa dihidangkan. Pokoknya sekitar 10 menit. Pokoknya langsung jadi bisa dihidangkan. Nah guys, kita angkat. Nikmat sekali. Pokoknya enak sekali. Nah guys, ini ayam oseng bawang bombay buatan saya. Rasanya nikmat, pokoknya anak-anak pasti suka, apalagi si Mbok Bos dan Pak Bosku. Pokoknya udah kalau dimasakin seperti ini, mereka pasti lahap makannya. Ngabisin-ngabisin nasi, guys. Pasti nikmat pokoknya. Oke guys, terima kasih yang selalu stay tune di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pokoknya terima kasih guys. Bye.